Syekh Yusuf Nabhani membahas dalam kitab Jami' Karomatul Auliya, apakah seorang wali itu bisa tahu kalau dirinya wali? Kebanyakan ulama mengatakan seorang wali pun tidak tahu kalau dirinya wali. Sebab kalau seorang wali mengetahui dirinya wali, apa sih yang terjadi dari pengetahuan ini? Menganggap dia manusia istimewa. Sebagian mengatakan tidak boleh tahu. Sebab kalau sudah tahu wali itu kan kekasih Allah, berarti aman. Khawatir ini masuk fitnah keamanan. Merasa, oh aku sudah jadi wali. Maka pada waliullah kadang tidak tahu kalau dirinya wali, tidak tahu dirinya kekasih Allah. Apalagi melihat kelebihan yang ada pada dirinya, gak bisa melihatnya. Sehingga kalau ada seseorang diberi oleh Allah kelebihan, dia menangis, apakah pantas aku diberi kelebihan oleh Allah seperti itu? Lihat, semakin hebat orang itu. Diberi Allah kelebihan, karomah segala macam. Dulu kan pernah dengar cerita mau ke Mekah, langsung pergi ke Mekah. Dia bisa ngapain saja, omongannya terjadi. Dia tuh ketakutan, apakah pantas orang seperti aku diberi oleh Allah kelebihan seperti ini? Lihat. Sehingga para wali itu di saat diberi Allah kelebihan dan dikasih tahu oleh Allah, maka dia akan berusaha untuk tutupi dengan gaya manusia. Dia jual beli di pasar, tawar menawar. Ini menampakkan gaya kemanusiaannya. Dan Allah sendiri menutup kewalian tersebut, sifat kekhususan tersebut dengan sifat-sifat manusia. Imamul Aulia baginda Nabi, dikatakan Nabi makan di pasar, Nabi pergi ke pasar, Nabi menikah, sifat kemanusiaan. Tapi diwahyukan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Adapun wali adalah seperti orang lain, dia nikah, bahkan kadang ribut dengan istrinya. Di pasar tawar-menawar. Muncul marah, tapi marahnya ini marah yang segera diredam dengan ilmunya. Dia punya konflik, ditutup dengan gaya urusan dengan manusia. Apa yang dibidik oleh Ibn Athaillah As-Sakandari di sini? Anehnya orang di zaman sekarang, lihat, pamer kalau dia punya keramat. Wah, itu keramat saya ini. Wah, hebat banget. Para wali itu menyembunyikan keramatnya, sampai dikatakan para wali itu kalau Allah beri sesuatu kelebihan, dia akan sembunyikan kelebihan tersebut seperti seorang wanita menyembunyikan darah haidnya, malu diketahui orang. Astagfirullah, ya Allah, jangan sampai tahu. Bahkan kalau ada yang melihat, disumpah, kau melihat aku tadi, jangan sampaikan ke siapapun, awas ya. Begitu. Sekarang malah pesen, ente lulus dah lihat ya, kasih tahu yang lainnya biar ngerti ya. Wah, malah gitu, wali palsu. Padahal bohong, keramatnya orang diaku-aku. Nah, ini karena saya kemarin datang sini kurang ajar sama dia, makanya tuh kena kualat sama saya tuh. Kualat kok keramat? Gak ada, wali bikin rahmat.